Chinese calendar. All with Chinese writing. Jadi kalau kalender mungkin ya, karena ini bahasanya Mandarin, all Mandarin writing. The gray color, vacation day, different at Indonesia with the red color, this with gray color, maybe ya, maybe. Karena ini tulisannya aku tidak mengerti, ya, to gray color. Ini mungkin hari libur nih ya. Ya, tanggal 5 Mei. Oh, sini tanggal April ya. April nih, ini libur lagi nih, hari libur. Mungkin ini hari sesuatu hari yang harus dirayakan mungkin ya. Harus diperingati tuh, ini juga nih. Ini itu ya. Biasanya tuh kalau April ini cengbeng ya, hari menghormati orang meninggal ya. Mungkin ya, biasanya April tuh ya. Ini Maret. Terus ini biasanya Imlek nih, Imlek mungkin ya, biasanya Imlek lebih sebulan tuh ya liburnya, mungkin di China ya. Oh ya, ini seperti ini tuh, see you. Ini kalender dari Yes Our Yes Factory. Ini anggota-anggotanya tuh yang pimpinannya cakep ya, anggotanya. Terus ini sampai mana penjualannya ya, penghargaan. Terus ini ada tiang sensor, sejarah factory-nya ya, sejarah factory-nya tuh dari bikin ini itu sampai bikin IAS security system ya. Ini sejarahnya dari IAS century tuh ya. Ini bahas RFID juga ada. Ini nggak ngerti aku nih, mungkin sejarah pendiriannya ya. Udah, see you next year. Oke, tuh perjalanan best penghargaannya ya. Ya. Tuh ya. Oke.